Oke, selamat datang kembali lagi di channel Kucup Stuart. Jadi kita hari ini sekarang berada di hutan Den ya. Iya, nah, benar. Ini di belakang kita ini ada hutan teman-teman ya, dan hutan kayak campur perkebunan gitu ya. Tapi karena udah nggak dirawat, jadi hutan ini tuh betul-betul udah kayak mati gitu teman-teman ya. Jadi ditumbuhin sama semak-semak yang tinggi. Ini kayaknya barusan aja kayaknya dirintis ini Den ya. Baru. Baru ya. Baru. Konon katanya teman-teman ya, kita dapat informasi juga dari orang kalau di sini itu sebenarnya ada rumah kuyang teman-teman ya. Makanya di sini kita coba pengen explore sekalian, kita mendatangkan seseorang yang dia email kita teman-teman ya, dan dia pengen ikut explore gitu ya. Pengen tahu gitu tentang dunia hal gaib seperti ini teman-teman ya, karena dia itu press time juga tentang hal-hal yang begini dan ya. Satu lagi teman-teman ya, ini kan malam bulan Ramadan kan. Biasanya kan bulan Ramadan itu dikenalnya apa? Gak ada hantunya lah. Gak ada hantunya lah, makhluk-makhluk seperti jin itu dibelenggu. Memang benar sih dan ya. Benar. Memang benar, tapi itu jin yang menggodain kita ya. Istilahnya jin yang kayak menggodai kita ke hal yang buruk. Tapi kalau yang tentang penampakan seperti itu tuh bisa ada teman-temannya, itu nggak bisa dipungkirin. Karena memang tempat tinggalnya itu di hutan atau di laut-laut lepas gitu teman-temannya. Karena mereka itu istilahnya nggak ada kaitannya buat menghasut manusia, tapi dia itu memang tinggal di sini kayak ada kehidupannya sendiri teman-teman. Nah, itu bisa aja nampak di bulan puasa. Nah, makanya di sini kita datangkan aja teman-teman nih, mana nih? Aduh, ada Mas Fadli juga. Mas Fadli masuk. Ayo, yang mana itu tadi nih? Wah, wes. Halo bro, first time bro. Ya. Di sini pas malam puasa pertama kan. Kemarin masnya anu ya, email kan? Iya. Email katanya pengen tahu suasana di sini kan. Suasana tentang hal yang begini. Berarti first time memang nih. Betul-betul first time. First time ya. First time. Tapi sebelumnya ada pengalaman horor kan? Ada. Ada. Cuman enggak percaya yang kayak gitu-kayak gitu. Nah, malam ini kita bakal mau gas. Kita bakal mau gas teman-teman ya. Tapi tahu kan peraturannya kalau ikut di video ini harus uji nyali gitu. Tahu kan? Nah, dia ini nggak sendirian teman-teman, ada temannya juga nemenin kan. Jadi namanya siapa Mas? Nurhan. Nurhan. Nah, Nurhan ini bakal mau ikut kita ke dalam karena kita juga ini first time ke tempat ini. Serius, ini kita first time nih. Mas Fadli juga kita ini first time. Aku tahu tempat ini karena dengar dari cerita seseorang. Makanya aku penasaran. Katanya di dalam itu ada rumah. Tit. Gak usah di dalam, di jalan, jalan sini aja di kan. Iya kan, serem kan? Ini gak ada bendon sih, kalau ada bendon ini makin pecah ya. Dia gak mau ikut ya tadi diajak ya. Jangan-jangan dia ke gunung. Lagi pacaran kan sama si setan itu, anjir lah. Oke, siapa? Saya. Kita eksplor bareng ya. Oke. Oke. Ayo, Pain, kita masuk Pain. Ini kayak bawa harum banget ya. Bawa melati. Iya kan? Ada yang cium enggak? Kayak ada ngintip tadi. Cobain, Din. Majin. Kayak ada ngintip tadi. Di sini dia langsung dia keluar gini kan. Langsung masuk ke kanan dia. Iya. Kayaknya ada jalan di kanan tuh. Coba kita liatin. Ini pintunya. Bambu ya nih ya? Mana ada bambu? Coba lihat ke dalam. Ada yang berani masuk? Ada yang berani duluan. Yang berani. Awas, lihat dulu sekitar. Coba matikan listriknya, sekitar dulu, jangan masuk dulu. Matikan listriknya. Oke. Ada orang aja. Hah? Ada orang aja. Belum. Orang. Ada yang. Ada orangnya. Aduh, sakit semua kakiku, kenapa ini? Ada anunya. Ada orangnya, ada orangnya. Semut.
Ya, ada orangnya. Semua lihat ya? Ayo ke terus. Oh, rumahnya di kanan, teman-teman. Hah? Rumahnya di kanan. Mana? Coba, coba tuh. Kiu kiu. Oke. Oke, teman-teman, jadi kita mulai aja uji nyalinya. Dan di sini kita agak menemukan tanah lapang ya kan. Kemungkinan ini lebih enak kita uji nyali di sini. Iya. Ya kan? Dibanding kita nanti ke hutan takutnya emasnya first time gitu loh. Takutnya nyasar gitu. Jadi kita ambil tanah lapang aja main aman, teman-teman ya. Tapi jadi aku ngeliat juga ada sesuatu yang ganjel di sini. Di sini ya? Iya. Nah, tadi kan kita rencananya bakal uji nyali di rumah itu ya. Tadi kita ngeliat ada cahaya lampu, teman-teman ya. Pas dimatikan lampu tadi kan kelihatan cahayanya ini. Iya. Kelihatan kan? Nah, itu takutnya ada orangnya kan. Iya, kita mengganggu, takutnya mengganggu sih, teman-teman ya. Lebih tepatnya. Jadi kita coba di sini aja lah. Tapi nggak jauh dari rumahnya kok. Dari tadi kita merasakan hal yang aneh sih. Ada sesuatu sih. Iya kan, dan iya, merasakan kan. Oke, Mas, siap, Mas? Siap. Siap ya? Oke. Okay. Udah kita siapkan dulu kameranya. Nanti kita kasih satu night vision buat lihat kiri kanan ya. Oke. Okay. Oke. Okay, let's go. Oke, jadi saya gimana ini? Sendirian, yang lain pada keluar. Katanya sih di sini tempatnya angker, guys. Cuman saya enggak percaya yang kayak gitu. Semoga tidak ada terjadi apa-apa. Ya, aman deh. Jadi ini jam apa itu? Suara apa itu ya? Dengar nggak? Kayak ada yang lempar. Tuh. Permisi. Dengar enggak guys tadi guys? Kayaknya ada yang lempar deh. Kita lanjut. Jadi saya itu orangnya kurang percaya soal yang gini-gini. Cuman ya karena ada kesempatan diundang. Duh. Itu suara apa sih? Yeah.
Wah, serah. Kayak ada yang lempar. Apa itu? Ya Allah. Apa itu ini? Guys. Astagfirullah. Tidak ada cuy. Di mana kalian? Hilang, hilang. Hilang. Hilang guys, tadi ada di sini loh, mana ya? Ah, sudah waktunya sudah habis. Oke, Bro. Lihat sesuatu? Tadi wih, dingin, dingin sampai tangan. Tadi ada enggak tahu ya tadi apa ya? Di atas itu ya? Di mana? Di atas itu tadi. Cuman pas disorot lagi udah enggak ada orangnya. Masa? Enggak ada apa-apa nih. Enggak, tadi betulan ada ya? Enggak mungkin salah lihat tadi. Tapi pas kamu lihat tuh sama-sama ya, Kak? Itu jelas banget sih tadi. Jelas gak? Cuman abis lihat itu kan ya, langsung hawanya berubah. Berubah kah? Makanya tadi saya kesana. Ngecek kesana ya. Tadi ngapain? Nyari kalian. Iya. Kalian gak ada. Terus saya balik lagi tadi. Saya lihat lagi sudah hilang. Sudah hilang ya? Iya. Cuman gak tahu ya tadi itu apaan ya? Tapi belum lihat wujud aslinya itu yang jelasnya seperti apa gitu ya? Masih sama-sama. Menurut yang dia lihat itu apa dan kira-kira ini sosoknya perempuan deh. Perempuan. Ya. Sekilas saja tapi ketangkap di sini ya. Ketangkap ya. Itu tadi agak jauh masalahnya teman-temannya. Jarak sama dia ini kita agak jauh. Di sana mungkin sekitar hampir setengah kilo ada tadi ya. Ada. Dia sendirian di sini. Tadi sempat keluar kamera berarti. Tapi balik lagi. Ya. Karena enggak yakin ke sana. Enggak nemu kita berarti ya. Iya. Oke, tapi salut Masa berhasil teman-teman ya. Dia selesai tadi. Mungkin sekitar 1 jam dan ya. 1 jam. 1 jam dia udah berhasil. Padahal dia melihat sesuatu loh dan dia berusaha untuk tenang ya kan. Tapi agak panik tadi. Mukanya udah beda masalahnya. Soalnya tadi sebelum ngeliat itu banyak suara-suara juga. Banyak suara-suara. Kayak ada yang lempar tadi. Oh gitu. Iya. Oke. Guys, jadi dari semua apa penantang dan ya, yeah. Dari semua penantang termasuk Mas ini yang berhasil kan. Yeah, benar. Tapi ini cuma 1 jam teman-teman ya, biasanya kita 3 jam. Tapi kita salut teman-teman, 1 jam dia bertahan di hutan seperti ini dan dia melihat sesuatu dan dia tidak panik ya kan, dan dia tidak panik sama sekali dan aku salut banget. Oke, okay, thank you ya Mas Fadli. Oke, okay, semuanya ada semua kan. Oke, okay, teman-teman kita balik lagi ke
Suara apa itu? Suara apaan tuh? Karena ini udah jam 1.31, kita mau sahur nih. Kita balik lah. Oke, okay, yuk. Kita balik. Masih? Ada yang ngingalin, cobain itu rumahnya, itu rumahnya kelihatan dari situ. Coba surat dari sini. Coba surat dari sini. Coba surat dari sini. Kelihatan enggak atapnya? Enggak ada, ada. Kelihatan lo atapnya, Pak? Ayo, ayo, ayo. Nanti keluar tiba-tiba. Heeh. Wah,